gimana selama kalian bulan puasa ini, ngamen sepi apa rame? Ya lumayan lah. Lumayan sepi apa lumayan rame? Ya lumayan sepi. Lumayan sepi kan? Rasa ya kalau ngamen bulan puasa ya? Ya. Tapi kalian ini gak puas ya? Mana udah lama ngamen? Dari kecil. Ih, bahaya. Dari kecil. Sekarang kan umurnya berapa sih? 13. Masa? Ya bukannya udah 15? Ini kakaknya kandung? Iya kandung. Salah tadi kamu? Iti. Kemarin kita ini gak ada. Anda kemarin sempat sekolah sih? Sempat, tapi berhenti. Kenapa berhenti? Gara-gara rumahnya digusur. Jadi pindah ke Tangerang, daftar di Tangerang kagak terima. Semoga ada yang orang mau terima Manda apa adanya. Iya enggak? Kira-kira Manda mau di orang khusus apa enggak? Mau ya? Amin lah, mau lah. Oke. Sebentar ya. Jadi kalau Manda ngamen sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 9 kalau nggak jam 10. Iya. Bapak, kerja keras sekali Manda itu pernah nggak digini, diorang, dibus, diopain? Enggak lah, nggak pernah. Colek gitu nggak? Enggak lah. Enggak ya? Takut kali dia? Atau Manda yang takut? Enggak lah, Manda. Enggak ada rasa takut gitu, Manda? Ya, dari kecil ya mau diapain lah. Udah mental yang udah kuat ya? Kadang-kadang kan ada orang jahat, kadang-kadang gitu kan. Ngamennya di sini-sini aja terus, di bus ya? Iya. Di kupa aja gak pernah? Pernah. Pernah juga? Kemarin sempat ibu naik juga, katanya sempat juga Manda jadi jualan juga katanya. Betul? Bagaimana semoga Manda sukses? Amin. Terima kasih. Kita apa ya segala keinginannya? Cita-cita Manda jadi apa sih? Kemarin ibu udah ngomong, jadi Manda jadi cita-citanya jadi apa? Jadi penyanyi. Kakaknya? Hmm? Kakaknya mah. Aduh, udah mikirin buat anak aja dah. Sebagai ibu rumah tangga yang baik aja ya. Amin. Oke, semangat buat kalian ngamennya ya.